Hai, saya Semo. Sehat tak tu? Ah, hello, what's up? Saya Semo, saya Kepok, saya Budu and saya Penyusau. Hari ni kita kembali lagi dengan short horror game baru pula ni, saya Semo. Macam biasalah, di mana ada horror game, di situ akan ada pokro, ya, saya Semo. Alright, kali ni kita akan cuba satu game ni, saya Semo. Tapi tajuk dia ni pelik sikit dari biasa. Dia unik sikit, saya Semo. Tapi aku heran juga sebab game ni rating dia duk atas sekali, saya Semo. Nak tahu tak tajuk dia benda? Tajuk dia adalah Boop Killer. Ha, tajuk dia tu, saya Semo. Aku mikir 2-3 kali, jadi nak main ke dog game ni, saya Semo. Tapi memandangkan game ni, tajuk dia tu unik, so aku akan cuba game ni, saya Semo. Don't judge the horror game by its title. Okay, saya Semo. Kalau kita translatekan tajuk dia ni dalam bahasa Melayu, dia jadi pembunuh tai. Lebih kurang gitulah, saya Semo. Pembunuh tai, pelik juga kan tu, saya Semo. Tapi tak apalah. Developer game ni sama dengan game sebelum ni kita main, saya Semo. Tajuk dia The Elevator tu. 616 game nama developer dia. So maybe game dia ni sama je style dia, dia guna VHS punya style kot, macam game Puppet Combo yang kita pernah main sebelum ni. So let's go lah, kita cuba game ni. Game ni tak ada option dekat main menu dia ni, ada dua button je, semua dok kalau nak tekan button quit kan. So kita tekan button new game. Alright, new game, are you sure? Dia ni tanya soalan lebih kurang ni, semua. Mestilah yes, let's go. Allahuakbar, bunyi ketuk, semua. Bunyi kentut. Tapi tak apalah, aku maafkan. Alright, game pun start dah ni. 616 game presents. Tu dia, Boop Killer. Allahuakbar, Boop Killer tajuk dia. Mula-mula masuk tu nampak kelah dah, nampak macam ganah dah, semua. Keluar-keluar tajuk Boop Killer. Ya Allah, siapalah hok bagi idea suruh letak tajuk tu, semua. Siang ke developer dia, kena prank. Kena prank, semua. Special thanks Leo Games, Chris Just Gaming, Matthew Brito. Oh, ramanya. Oh, ramanya, Sesemo. Dia berterima kasih tu. Tak tahulah siapa tu, Sesemo. Okay, aku boleh gerak dah ke? Alright, kita boleh gerak dah, Sesemo. Sekejap. Alright, kalau kita tekan button escape, dia keluar setting, Sesemo. Kita kena masuk game dulu baru dia keluar setting rupanya. Alright, ada general graphic controls. Ni tak iyalah. Ke kena setting? Tak iyalah, Sesemo. Ni ada camera style option. Tengok ni, Sesemo. Sekarang ni kita guna grafik PSX, PS1 punya grafik, semua. Sebab tu pixel dia pecah-pecah sikit. Siapa yang suka game-game klasik boleh gunalah option grafik ni, semua. Tapi bagi aku, untuk memudahkan semua tengok video aku ni dan dok sakit mata, aku pilih grafik PS2 lah. Supaya lebih jelas pixel dia dok pecah-pecah. Okay, so let's go, kita proceed. Tengok tu, semua. Ada ikan siakap 3 ekor. Ni kalau buat masuk nang prik pau sedap juga ni, saya semua kan. Tak apa, kita abaikan dulu benda tu. Ni benda ni, action movie. Action movie, horror movie ada kok. Adventure movie, saya semua. Ada suspense movies. Suspense. Lepas tu benda ni, comedy movie ada juga, saya semua. Sekejap, aku jaga ke dalam benda ni. VHS video. Wow. Siapa-siapa peminat VHS macam aku ni, bolehlah datang ke kedai ni, saya semua. Dibuka 24 jam. Hari-hari buka, saya semua, kecuali Jumaat dan Sabtu. Jumaat Sabtu, saya semua. Jumaat mayang Jumaat, saya semua. Okay, so let's go lah. Kita, Allahuakbar, apa PC aku ni? Biasanya, saya semua, PC rosak dia keluar blue screen ataupun black screen. Ni green screen, saya semua. Unik. Okay. Benda ni kelik-kelik ni, saya semua. Bukan kelik, dia nyala warna putih. John, here are your tasks. Do it in the order I put it, and only when you don't have any customer. Put the horror movies on the shelf. Sweep stains from the floor. Throw the trash from downstairs. Cleans the graffiti on the outside walls. Okay, saya semua. Nama kita John, aku rasa. And kita kena buat task ni. Ada 4 task sekarang ni. Do it in the order I put it in. Okay, kita kena buat task-task ni time customer tak ada. Okay, tak apa. It's okay. Apa benda ni, Sesimo? Ni plastik tang ke benda ni? You apa benda ni, Sesimo? Sekejap, aku masuk sekejap. Ya Allah, ni jambang, Sesimo. So, jomlah kita masuk. Kita bagi rating sekejap, eh. Alright. Sinki dia, Sesimo, bersih kilat molek, comel lote. Tong sapoh dia tak ada sapoh. Biasanya ada tisu-tisu kan? Tak ada kali ni, Sesimo. And dia punya tempat berok tu bersih. Tak ada kotor-kotoran. Lepas tu, ada tisu, Sesimo. Ada tisu. Extra mark kat sini aku bagi. So, tahi pun tak duduk dalam tu. Aku boleh bagi
Tapi pai ai tak duduk semua. Gana nak pasal berok. So 4.5 per 5 saja. Okay, let's go. Kita proceed semua benda ni. Oh, boleh interact. A game from 616 game. The Clown's Fun. Ada ke game ni? Aku dah check lagi. Aku dah main lagi game ni. Aku rasa ni game dari 616 juga semua developer dia. Alright. Kena buat benda ni. Oh, okay, okay, okay. Put the horror movies on the shelf. Kita kena susung horror movie ni dekat rak-rak ni. Saya semua sekejap. Ni action. Ni adventure. Ni put movie. Eh, bukan ni. Eh, bukan ke ni yang rak, apa tu, horror movie sekejap. Oh, okay, okay, okay. Kita kena susun situ semua untuk horror movie. Okay, ada part keping. Sekejap, aku nak jalan-jalan lu semua. Aku nak tengok lu kenapa ada belakang ni. Ah, ya Allah, hutang rupanya semua. Ada hutang belakang kedai aku. Apa benda ni? Ni bukan kebaku ayam ke ni? Allahuakbar, ni tau siapa benda ni? Li Hago Ropompom. Bukan Lia Games. Lia Games. Alright. Susunan dia ni sesemu, tepat dia ni macam pernah kita main sebelum ni sesemu. Game sebelum ni kita pernah main tu. Apa dia tu? Night Shift, Night Shift kan? Ha, kedai dia ni familiar. Lebih kurang je design dia sesemu. So jom kita susun dulu benda ni. Tak so nak buang masa. Eh, Power Drain Massacre. Ni game puppet combo ni. Aku rasa memang betul lah sesemu. Developer game ni memang suka developer yang bernama Puppet Combo tu semua. Sama macam aku. Patutlah. Maybe Puppet Combo tu inspirasi dia kot. Sebab tu lah dia suka buat game style-style gini kan. Endless Days. Ni game 616. Tak apa, kaki aku check lagi game-game yang dibuat oleh 616 ni. Truth Loop. Oh, ni aku rasa ada ni dekat laman wedge.io ni. Aku ada terserempok itu. Aku ada napok itu semua. Ah, tak apa. Next time kita try game tu. Truth Loop. Okay, aku susun dah. Settle task pertama. Task kedua, sweet stains from the floor. Okay. Allahu Akbar. Ni nyapu Harry Potter ni sesemu. Kau ambil eh. Kau boleh pun. Eh, dia ni kacak aku ke? Ni ada TV, ada ada tape siap sesemu. Punya benda tu. Eh, ada kereta sesemu. Ada orang ke tu? Orang, orang, customer. Okay, 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 okay. Oh, close, close. Hati-hati semua. Ha, kan dia mari ropok aku kan. Mampu aku. Aku dah lah tak ada senjata ni. Dia pun masuk bang. Pilih bang. Nak CD benda bang. Ada belaka sini. Nak benda bang. Doraemon, Cincang ada belaka bang. Oh, pokcik ni suka ni semua cerita-cerita komedi. Sebab tu lah Yusha dekat rak komedi tu. Allahuakbar. Oh, seronok dia pilih-pilih tu semua. Dia tak tahu yang ini tak ada diskaun. Aku dah bagi diskaun ke orang botok sesemua. Gua aja. Jap. Biar dia pilih dulu sesemua. Okey, dia pergi kat rak tu. Oh, aku dah check lagi. Ini rak dia. Tak apalah. Tak apalah. Nah, pokcik pilih lah. Tak apa, saya dah ganggu lah. Pokcik pilih je. Cepat sikit pokcik. Allah, dah malu sungguh lah. Tua-tua pun pilih lagi movie-movie gitu. Allah, jalan slow motion tu sesemua. Allah, jalan setepat ke tu? Okay. Pakcik beli movie dia. The Elevator. Aku royak dah sesemua. Ni game sebelum ni kita pernah main dah ni. The Elevator sesemua. Ya Allah, dia wahi sangat lah movie ni sesemua. Tak apa, aku kira-kira jap. Sekejap eh, kena ni nak bayar ni. Good night boy. Nama dia Lino sesemua. I want to rent this tape. Okay, dia nak sewa tape ni semua. Good evening sir. Is it $3 please? $3 je, murah je. Alright, keep the change. See you later. Sama-sama dulu semua tape-tape ni orang sewa je, orang tak beli. Lepas habis tengok tu, dia tukar movie lain pula. Okay. Alright, dia cash dia semua. Okay, cash register. Hah, settle. $300 kita dapat ini semua. Settle. Easy. Okay, customer balik dah tu. Jomlah kita sambung buat kerja. Sweet stains from the floor. Bunyi benda tu. Bunyi van dia semua. Aku ingat bunyi air tadi. Supah. Broom. Okay, broom. Broom, 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 broom. Okay, tengok tu semua kotor belakang ni. Allah, aku rasa mula-mula tadi dok lah kotor gini. Okay, aku sapu-sapu jap. Sapu. Gitu semua.
warna dia macam malak gitu bila kita nyapu saja. Tak apalah. Dia jadi gelap. Maybe sebab dia nak jimat kos kot. Kalau dia tunjuk, dia kena buat animation semua, dia kena coding animation. So makan masa. Better dibuat transition gelap gini. Ah gitu saja semua. Mudah kerja. Okay, settle dah kerja aku. Aku nyapu dah sapa. Kotor-kotor. Eh jap, ni bilik benda ni. Assalamualaikum. Ni basement. Ya Allah, aku dah wahi basement tobat ah. Jap aku nak masuk jap. Ya Allah, benda ni. Mana cikgu? Oh, tu bunyi customer tu sesemo. Ah betul betul. Ada customer jap. Aku tunggu dah ni. Jemput masuk. Sekarang ni tak ada benda lagi yang membuktikan game ni berkait dengan poop ya sesemo. Sekarang ni okey je. Oh, poli. Poli pun mari. Poli. Mu jangan pergi kat erat tu poli. Erat belah no, belah no. Horror belah no. Action pun belah no. Pilih. Oh, tengok tu sesemo. Sekejap, aku kena usia got sesemo. Takut dia selit dalam poket dia ke. Dia curi ke. Poli tak poli. Poli zeh. Okay, poli zeh. Betul lah. Tu kereta poli sesemo. Sekejap, aku nak tengok sekejap kereta poli. Semaknya kereta poli. Kalau boleh naik ni sesemo, sedap ni. Aku lama dah teringin nak naik kereta poli. Tapi bukan sebab bersaloh lah. Naik suka-suka sesemo. Kalau bersaloh tu lain pula cerita dia. Okay, dia pilih Endless Day sesemo. Okay, pilihannya tepat ya, Cik Polis. Alright, saya kira-kira dulu. Saya Sebastiano Ronaldo. I would like to rent this tape. How much does it cost? Polis ni tanya sesemo. $5. $5. Murah sangat ni $5. Eh, jap. Oh, tadi $300 ke $3? $3 kan? Allahuakbar, $300 mahal sangat untuk zaman dulu sesemo. Okay, tadi $3, ni $5. It's lounge. Okay. Here's the money. Thanks. Okay, ambil. Ambil lah. Aku nak ambil duit ni. Aku petikkan duit je ni. Mu ingat senang ke nak kerja shift malam? Nak cari duit? Cepat sikit balik. Okay, dah selesai semua. Kita fokus kerja kita. Throw the trash from downstairs. Okay, ada sapoh. Dekat basement ada sapoh dia royak. Bah, keluar tu ngakuk mampu aku. Ni tempat benda ni? Eh? Oh, tempat lepak-lepak sesemu. Oh, bunyi kereta atas sesemu. Sound dia dah relax sikit. Oh, ni dapur. Ni kitchen dia sesemu. Betul lah. Ni kan tempat kerja. So, ni tempat rehat pekerja lah ni. Okay. Kita ambil sapoh ni. Kita buang XX yang tidak terpakai. Alright. Okay, jom sesemu. Aku tolong buang untuk sesemu. Okay, trash. Okay, mantap. Ada dua, ada tiga kot. Ada tiga total aku rasa. Okay. Ada tiga je ni. Tiga. Allahuakbar. Banyaknya sapoh. Hah? Siapalah yang suka sangat ni. Yang berahi sangat kupu sapoh bawah tu. Mangsa dia aku sesemu. Aku yang susah. Ish. Mesti yang kerja shift sebelum aku. Okay, jom. Alright. Last. Sampoh yang last sesemu. Okay, jom kita buang. Pak. Settle. Aku wahai game gini benarnya. Walaupun dia sunyi, tapi dia ada storyline sesemua. Sebab itulah aku nak main juga game ni. Okay, settle dah tu. Ada kereta lain pulak mari sesemua. Allahuakbar, ramai pulak customer malam ni. Tak apalah, duit masuk sesemua. Eh, dia nak masuk kat mana? Nasib kot dia tahu pintu kat mana sesemua. Aku ingat ke dia nak masuk kot cermin tu. Bang, cepatlah sikit bang. Berada kerja ni bang. Ya Allah. Allah, slow. Allah, akibat. Kan ada bisu. Oh, tengok tu sesemua dia jalan tu. Eh, musuh aku ke? Allah, dia kentut sesemua. Berani dia ketuk depan aku. Eh, bahasa sungguh customer ni. Kurang hajur. Nak pilih-pilih lah. Nak ketuk kat luar no. Please, I need to use the bathroom urgently. Oh, tak tahan nak berok. Oh, tak apalah. Gilah. Alright sir, feel free. Thank you, I'm very keen. Masuk. Jepuk masuk. Jambang dia kat sini. Tapi tak ada pahit air lah. Boleh nak berok tu. Ingatlah flush eh. Jangan tinggal. Allah. Tak apalah. Terima kasih banyak dah. Eh, bau benda ni. Bau telur. Allahuakbar. Bau petai. Ya Allah, bau penyu sesemu. Tak apa. Oh, syoknya.
Berok dia si Semo. Oh, tak apalah, terima kasih banyaklah. Aku duduk luar je lah si Semo. Tapi kalau aku duduk luar, kaki dia curi duit kan ni si Semo. Aku kena duduk dalam kok. Aku minta maaf banyak. Allah, bunyi detail pun tahu tak? Bunyi celup tadi. Weh, bunyi celup weh. Weh, siang lah siapa nak tengah makan ni. Allah, buat kebab. Allah. Buat aku dengar benda ni. Allah, bunyi celup weh. Allah, berapa ketua dia. Allah, buat apa lah aku. Allah, detail dia bunyi. Aku rasa developer dia memang rekod betul-betul ni semua. Allah. Tak apalah aku duduk sini. Ah, lemahlah aku gini. Cepatlah sikit bang. Oh, macam siap dah. Settle dah ke? Oh, settle dah semua. Oh, settle dah. Alhamdulillah. Ah, settle dah bang. Ah, balik. Balik bang. The one ni ada lalat-lalat ni. Ada lalat tu. Thank you friend, you save my life. Ah, sama-samalah. Walaupun aku terseksa sikit tadi dengar bunyi-bunyi yang aneh saja semua. Aku rasa bunyi apa tu, dinosaur dok teruk gitu. Tak apalah. Cleanse the graffiti on the outside walls. Okay. Alright, saya semua ada bucket sini. Warna gini, tak ada air tu. Ada tuala basah tapi tak ada air semua. Ni kok. Alright, clean. Okay, settle saya semua. Saja kang. Kau ada banyak lagi. Sekarang ni tak ada benda lagi yang pelik-pelik kan sesemu. Tak ada jump scare, tak ada benda seram lagi yang berlaku. Style game dia ni kebanyakan dah kita main sesemu. Ah, game apa tu? Game cafe tu, kita jaga cafe tu sesemu. Lepas tu game night shift. Oh, kita kena jaga kedai gini sesemu tengah-tengah malam. Lebih kurang je aku rasa ni konsep dia. Okay. Maybe dia letak jump scare ngelah keli. Sekejap kan ni. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Eh, macam tak ada dah. Belakang ni. Oh, belakang ni. Ah, 616 game sesemu. Okay. Settle. Okay, aku settle. Semua dah task untuk malam ni. Aku boleh balik tidur. Allah, aku buat siapa pula tu. Oh. Ya Allah. Sekejap, aku dah check jambang. Ada benda dah. Ya Allah, dia dah flash. Weh, dia tinggal kau tikam mak mu tahu dok. Weh, ya Allah. 1, 2, 3, 4. 4 ketua mu tahu dok. Ya Allah. Apalah dia dok flash. Oh, maybe tak ada air-air ko. Aku koyak dah ke dia tadi. Allah, carilah alternatif lain. Air dari sinki ni ke, guna ni, tong sampah. Ha, simbo. Mother fish clog the toilet. Allah, sumbak si semua besar sangat taik dia. Ha, aku minta maaf banyaklah siapa tengah makan Maggi sekarang ni. Ha, roti keramat ke si semua. Tahu dok roti keramat? Eh, kayu keramat, kayu keramat. Eh, iya ke? Ah, lebih kurang gitulah sesemu. Okey. Eh, tu siapa tu sesemu? Customer dia dok keluar-keluar ni. Hello bang. Bang? Bang? Eh, tak ada oranglah pula sesemu. Dia gimana ni? Oh, bunyi benda tu. Bunyi benda tu. Aku dengar something. Sekejap. Mana petok gini sesemu, daun-daun ni, semut samung ni. Petok sesemu. Ya Allah, pokok ni petok. Kala dia. Eh, ada orang lah. Ya Allah, buat apalah sesebu. Aku nak napuk lah customer ni. Oh, abang pilih-pilih ke tadi? Amba dah perasan. The Clown's Fun. Okay, bagus bang. Pilihan tepat bang. Abang ni memang suka baduk. Tengok muka abang pun macam baduk. Okay, takpe. Please, I want to rent this tape. What a bad smell is here. Sorry bang, tadi ada customer berok bang. Taik 5 ketul belakang tu. Kalau abang nak ambil, ambil lah abang cuci. It's $5 sir. I'm sorry, a customer use the bathroom and clog the toilet. A customer, right? Here's the money. Good night. Apa dia tanya gitu? A customer, right? Eh, ni bukan ke abang tadi? Macam brother tadi je semua. Lebih kurang je muka dia. Itulah. As long aku dapat duit. Dah guana ni aku nak cuci ni. Ya Allah, Allah. Aku nak tengok 2-3 kali pun. Eh, kembang tekok pun tahu tak? Ay, dia berok. Aku rasa rumah dia berok lagi teruk aku rasa semua. Kalau sini dekat kedai pun sumbat dah. Kat rumah dia aku tak tahulah. Eh, ni jambang juga. Oh, sini ada jambang kot semua. Nak bagi rating dok? Sama je dengan atas semua. 4.5 rating aku tadi. Okay. Amu sabar je ikan. Kek-kek aku masuk mu lagi. Ikan bakor. Ni ikan bakor. Ni masuk naprik pau. Ni tiga rasa semua. Ni kecek sikit. Oh, ni besar sekali. Ni ikan bakor sedap ni.
Mu tunggu ikan eh. Apa salah aku ni teh? Jangan marah aku. Okey. Relax jap Sesimo. Sabar jap. Oh, ada customer lagi. Ada customer lagi Sesimo. Alright. Kita tunggu jap customer kita. Eh, mana ni? Baru mari nak tutup kedai dah ni. Ha? Kau berapa dah ni? Ya Allah, tak payah nak tutup kedai ni lah. Baru mari. Tadi aku buka 10 jam tadi. Tak mari-mari. Oh, dia pilih Sesimo tengok tu. Dia pergi kat rak tu. Allahuakbar. Apa nak jadi dengan anak muda zaman sekarang? Oh, dia gimana tu? Ah, dia pilih action. Oh, suspense movie. Bang, Amber ada buat diskaun bang. Movie ni bang, tajuk dia Kentut Merata bang. Kentut Merata, diskaun 20% bang. Ni pula action movie bang. Kisah beruang gaduh dengan kucing. Abang nak tak? Oh, dia suka adventure movie. Oh, bang. Ni, Dora the Explorer baru bang. Dora the Explorer baru. Dia naik A Asia bang. A Asia. Dia pergi mengembara bang. Okey, dia pilih movie dia. Oh, Truth Loop Sesimo. Bagus pilihan dia. Aku rasa dia ni saja je nak bodek ni. Developer ni pilih ni Sesimo. Game by 616 game ni. Okey, tak apa. My God, what is this strange? Allah, ramai dah tegur ni. Bau busuk ni. I'm sorry sir, a customer use the bathroom and clog the toilet. Be careful, the smell might attract the poop killer. Poop killer? Sepanjang aku hidup ni Sesimo, berpuluh-puluh tahun ni Sesimo, aku dah pernah dengar pun. Hah? Penjenayah yang bernama poop killer Sesimo. Poop killer? I never heard of him. Tengok tu Sesimo, main character pun dah pernah dengar. I saw it in the paper last night. He look for people who dump flush. He's a nut with a serious mental problem. Oh, bagus juga kan Sesimo. Dia cari orang hot dog flush jambang Sesimo. Bagus juga. This is bizarre. Tomorrow I will ask someone to unclog the toilet. Take care of my friend. Here's the money. Keep the change. Thank you sir. Good night. Okay, thank you so much eh. Ni $5 ke? Banyak bang. Bang, tak mau tengok dah movie lain bang. Amber ada diskaun lagi bang. Kalau abang pilih dengan saya, saya bagi diskaun 50%. Kalau abang pilih seorang, tak ada diskaun. Oh, tak mau dah. Balik ya bang. Syuh. Okay, settle dah Sesimo. Alright. Okay Sesimo. Customer pun balik dah ni Sesimo. Seperti mana yang diroyak tadi, siapa-siapa hotdog flush jambang akan diburu oleh poop killer. Poop killer nama dia Sesimo. So kita kena cepat-cepat lah flash jambang ni sebelum kita jadi mangsa poop killer Sesimo. Kat gi dia royak kita hotdog flush. Padahal customer hotdog flush. Tak pasal-pasal kita kena tanggungjawab Sesimo. Dia ingat tai eater tu. Okay. So now what? Kita kena buat benda ni. Ikang, mu tahu tak aku kena buat benda sekarang ni Ikang? Allah mu geluk-geluk je mu tahu. Geluk-geluk-geluk-geluk duduk dalam air tu. Oh ya Allah. Mari dah Sesimo assassin. You didn't flush, John. I brought you a gift. It was not me. It was a customer. Allah, dia bawa tahi Sesimo. Oh, dia lepuh tahi. Oh, tahi slow motion. Tahi. Oh, tikrama ke ni? Jangan. Kena atas muka. Wey, dia lepak atas muka aku wey. Bahasa. Mother fish threw fish in my face. Dia lepak tahi Sesimo. Ya Allah, nampak macam coklat bar. Wey, ini sudah melampau. Dia lepak tahi kat aku Sesimo. Mana dia? Oh, dia lari. Hey, kalau aku dapat dia Sesimo, memang aku lesek tahi atas muka dia. Tak pasal-pasal lah Sesimo. Ini siapa ni? Weh, siapa ni Sesimo? Oh, ni macam puang je ni. Sekejap aku masuk sekejap. Takut kena marah lagi Sesimo. Okay, ke ni toke aku ni? Rambut dia tu lain macam Sesimo. Sekejap. Botok belakang ke tu? Ya Allah, botok belakang Sesimo. Banyak meke ni Sesimo. Banyak meke member tu. Maybe dia stress kat rumah kot Sesimo. Sebab itulah dia mari sini nak layan movie-movie hok boleh menceriakan hari dia. Kita kena positif Sesimo.
Positif-positif kot. Jangan tengok kat rak tu. Tengoklah kat rak lain. Adventure ke, action ke, ada banyak ni. Ni ada, ni ada. Dia pergi situ juga sesemu. Aku tak boleh nak halang. Aku pekerja je sini sesemu. Bukan toke. Rambut dia style lah sesemu. Rambut depan dia. Tapi tengok belakang, Allahuakbar. Tak apalah. Jangan hair shaming, okay? Client, is that fish on your face? Dia gelok sesemu. Eh, mu tahu dok sesara hidup aku lepas dia lepoh tahi tadi. Dia gelok sesemu. It's $5 please ma'am. Alright, here it is. Oh, puan sesemu. The elevator, ramai juga eh. Dua orang dah customer beli movie tajuk The Elevator sesemu. Dia gelok sesemu. Patutnya kita kejut kan. Tengok cashier ada tahi kat muka kan. Terkejut lah sesemu. Wah, ni ada tahi kat muka dia. Ni dia gelok. Maybe dia ni dibiasa dah kok. Jumpa cashier kau ada tahi kat muka. Ataupun dia adalah book killer. Maybe juga kan. Dia sengaja sesemu gelok-gelok. Tapi tak sabar. Ya Allah, mana book killer tu? Dia lari weh. Kau ada dalam ni? Book killer? Nusuk muak. Bahasa sungguh. Hilang dah dia. Sounds like that noise came from below. Ni seram ni sesemu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beranikan diri demi sesemu dan demi untuk membela diri aku dari terkena tahi kat muka ni. Bunyi benda tu. Bunyi tahi. Bunyi orang kentut. Oh. Aku dah penuh main game seseram ni sesemu. Bunyi kentut. Jangan-janganlah game horror ke, movie horror ke. Yang punca seram dia adalah kentut. Okay, jap. Aku naik mula sesemu. Aku naik mula. Aku cek jamban ni. Ya Allah. Weh. Dia leset tahi dekat dinding-dinding kedai aku. Dekat latar. Weh. Dia suap ikan aku, mu tahu dok? Dengan tahi dia. Musing-musing sesemu. Ya Allah. Aku baru cadang nak buat ikan masuk tiga rasa. Dia letak tahi dalam ni. Allah, dekat kaunter aku ada tahi kok. Buat ni sesemu. Allahuakbar, dugaan apakah ini ya Allah? Shh, tak boleh jadi ni sesemu. Allah, Allah, tahi, mu tahu tak? Dia buat tahi dia macam krayon je. Okey, jom kita kejar dia sesemu. Allah, aku dengar kentut dia. Bunyi benda tu. Tak apa, tiba-tiba ada jamban sini sesemu. Beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku kena kentut. Never forget to flush the toilet after taking a dump. The poop killer will get you. Nasihat dia sesemu. Okay, game ni dia ada benda positif juga sesemu. Okay, dia pesan kat kita, jangan lupa sesemu. Jangan sesekali lupa untuk flush jamban lepas sesemu berok. Kan bagus tu sesemu. Ada benda positif dari game ni kita boleh ambil. Kalau dok depuk gila, bunuh sesemu lagi. Gitu sesemu. Habis dah. Mantap. Perfection. Marvelous. Weh, aku rasa kan developer dia kena make sesemu sekali lagi untuk buat game ni jadi movie sesemu satu hari nanti. Aku orang pertama akan tengok. Aku duduk depan sekali. Okay. Weh, padahal dikait dengan tahi je weh. Game dia kisah pasal poop killer, pembunuh tahi. Banyak kali juga aku kena kentut tadi sesemu kat muka aku. Dia baling tahi kat muka aku. Lepas tu bunyi kentut tadi. Banyaklah sesemu, banyaklah. Semuanya berkait dengan kentut dan tahi. So aku minta maaf kepada siapa-siapa yang tengah makan sekarang ni. Alright. And yeah. So sampai di sini saja game kita pada hari ini. Game dia unik, mu tahu tak? Unik lah. Dia ada storyline. And storyline dia agak, orang kata kena lah, dia pelik tapi terhibur sesemua. Aku suka. Game dia ni bukan nak kata bukan game horror. Dia game horror. Cuma gitulah sesemua game dia. Seperti mana yang sesemua boleh tengok tadi lah. Aku boleh bagi game ni rating dia. Maybe game kali ni 3/5 je kot. Dia macam game horror biasa-biasa je sesemua.
jump scare pun dah banyak. Tapi dia lebih kepada suspend je lah. Suspend je lebih semua. Keluar pop killer tiba-tiba baling tight slow motion kat kita tadi kan. Dia suspend je lebih. Jump scare-nya tak ada pun. Gitu semua. So sampai di sini saja game kita pada hari ini. Thank you so much for watching. And aku harap sesemu semua terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan button like kalau sesemu suka dengan video aku. Jangan lupa tekan button subscribe kalau sesemu suka dengan channel aku. Kalau sesemu suka dengan konten-konten hot ada dalam channel aku ni, jangan lupa tekan button loceng. Kita jumpa lagi di next video pula sesemu. Alright, sayonara. Bye-bye.